agak apa ya, nyeleneh atau nggak pas sesuai kerjanya gitu, dia langsung bertindak. Dari beberapa toko tadi yang maju di dua tempat itu, apakah dari luar Jawa apa Jawa ya? Bu, bisa dipraktekkan untuk tarotnya, Bu? Oh iya. Iya. Di apa ya, Mas? Tentang apa, Mas? Tentang tahun 2024, tahun politik, Bu. Ini kan banyak kan bermunculan calon-calon untuk Capres 2024. Ada Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, dan sebagainya. Bisa Putri di... Tarot apa Oracle? Jadi tarot aja, Bu. Oh iya, oke. Mana dari toko-toko tersebut yang berpeluang untuk maju besok, Bu? Toko-toko? Iya kan, ada Pak Ganjar. Oh iya. Ada Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo juga itu, Bu. Apa, Mas, pertanyaannya? Untuk 2024 kan kita masuk di tahun politik ya, Bu ya. Jadi ada pilpres, pileg dan sebagainya. Nah, saat ini kan sudah banyak bermunculan tokoh-tokoh seperti Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan, ya kan, Pak Prabowo. Nah, dari ketiga tokoh ini yang berpeluang untuk masuk siapa? Berarti yang ditanya orangnya? Iya, orangnya. Beliaunya suka kemana-mana, maksudnya blusukan sih. Blusukan ya? Beliau suka blusukan, terus usianya agak yang agak muda dari bertiga itu. Agak muda dari toko tiga itu ya? Apalagi, Bu, yang bisa di usia lebih muda, ya, suka blusukan. Iya, banyak masyarakat yang suka sering minta foto, aku lihat. Ibu-ibu saya lihat, enggak, maksudnya beliau di fansnya banyak ibu-ibu, banyak ini pada minta foto. Iya, Wheel of Fortune. Banyak keberlimpahan, keberuntungan. Kadang-kadang kalau aku bilang apa ya, rakyat ya, rakyat atau penduduk di suatu tempat agak apa ya, nyeleneh atau nggak pas sesuai kerjanya gitu, dia langsung bertindak. Bagus sih. Bagus ya. Ada lagi, Bu? Bentar. Cewek cowok katanya. Apa? Besok nggak berpeluang. Dan baru dapat cara apa cowok? Saya lihat itu perempuan juga ada, tapi tahunnya saya enggak mau ngomong ya. Iya. Iya.
bersiap, masa lalu sudah lewat. Iya. Suka pakai topi ya? Suka kadang-kadang. Suka pakai topi. Itu sih clue-nya. Tapi kalau si cewek berubah enggak? Kalau yang perempuan? Perempuan. Perempuan itu juga ada. Ada. Tapi tahunya saya enggak mau ngomong ya. Tidak, saya sariawan. Bentar dulu. Perempuan. Beliau menggeluti di bidang pemerintahan juga. Bekerja dengan tulus. Tanpa pamrih. Bagus juga nih yang perempuan. Punya pengikut yang kuat juga. Sosoknya sih perempuan, tapi kok gitu ya. Tapi kok jiwanya laki-laki ya? Sosok perempuan, jiwanya laki-laki. Apa bisa kebalik? Itu laki-laki, jiwanya perempuan. Tapi jiwanya perempuan. Enggak, ini yang berpeluang di tahun 2024 atau kapan? Yang perempuan tadi itu. Putri melihatnya 2024. Kalau yang perempuan kalau tadi. Kalau yang perempuan enggak ya? 2024. Makanya ini masih sanksi. Jadi antara itu laki-laki, ya. Tapi jiwanya itu perempuan. Jadi kalau perempuan itu kayak ngayomi, kayak sabar, iya, seperti iya. Itu. Gitu saya lihat. Tapi perempuan juga ada. Belum kebuka sih. Tapi yang jelas untuk 2024 yang ini tadi Bu ya. Yang suka bersuka, iya, ya kan? Suka pakai banyak, banyak dari ibu-ibu, iya. Gitu ya. Ada lagi nggak Bu yang bisa dibaca untuk yang ke depan ini? Selain dari itu. Pemimpin sejati, ide baru tanpa menjiplak. Jadi ada tatanan baru. Yang beda banget sama yang sekarang. Karismanya bagus. Tidak angkuh, tidak arogan. Bismillah aja. Bisa nggak dilihat, misalkan dari Jawa atau luar Jawa gitu, bisa nggak dari tokoh itu? Dari Jawa atau luar Jawa? Mungkin pakai pendulum ya, Mas? Ya, gimana? Bisa diperhatikan. Bentar. Kalau pakai pendulum harus ada tatakan, oke. Apa pertanyaannya, Mas? Dari beberapa tokoh tadi yang maju di 2024 itu apakah dari luar Jawa, apa Jawa ya? Kalau dari luar Jawa gitu ya. Kalau dari luar Jawa, kalau iya gerakannya maju mundur, kalau enggak nanti gerakannya kanan kiri. Apakah dari luar Jawa? Tidak, Mas. Tidak ya? Bukan luar Jawa. Bukan luar Jawa. Bagaimana kondisi Indonesia setelah nanti tahun 2024 kan pergantian pemimpin ya, Bu ya? Iya. Bagaimana kondisinya?
apakah kondisi stagnan atau memang lebih bagus atau justru malah lebih mundur. Iya, oke. Saya pakai yang ini aja ya. Indonesia, kenapa? Indonesia kenapa? Setelah 2024 kan udah ada pemimpin baru. Yeah. Nah, apakah kondisinya nanti lebih bagus? Apakah stagnan atau justru lebih mundur? Lebih banyak membangun, jadi yang mungkin yang tahun ini rada bermasalah gitu, ada pembangunan juga, ada pembangunan. Ada beberapa musibah juga yang harus ditangani. Iya, waktu yang tepat untuk memperbaiki. Iya. Justru malah ada perubahan yang lebih bagus ya, Bu ya? Ada di sini. Ada perubahan. Bu, kalau misalkan dipakai untuk melihat masa depan, itu bisa nggak, Bu ya? Perorangan. Iya, perorangan. Kan saya masnya ini gitu. Ambil gitu, sendiri ya? Oh, pakai nama atau gimana? Oh, enggak usah ya, langsung ambil sendiri gitu ya? Iya, pakai nama juga. Oh, pakai nama. Siapa? Indra. Mas Indra. Oh, pakai ini aja Mas Indra. Mas Indra spesial. Tandur. Mas Indra ambil sendiri ya? Iya. Masa depan Mas Indra. Silakan Mas Indra. Oke. Satu lagi. Satu lagi ya, Bu ya? Iya. Wow, satu lagi. Gimana, Bu? Udah punya putra belum? Belum. Tapi udah nikah? Belum. Oh, pantas. Benar. Gimana? Mungkin ini di bidang kreator kan ya. Untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Harus lebih bersemangat. Siap. Ini Mas. Oh, iya. Ini harus lebih bersemangat. Jadi jangan hanya menunggu saja. Kalau ada waktu, ayo, ayo siap, kerja, siap. Ayo kerja, ayo kerja. Seperti itu. Iya. Iya. Coba ini deh. Gimana Bu itu maksudnya? Bu? Ganti. Iya, ada seseorang yang tertarik juga, makanya tadi saya tanya sudah punya itu, coba ganti model baju. Oke, siap. Ganti model baju, mungkin rambut atau apa, pokoknya stylenya baru. Itu untuk tanda semangat baru. Oke. Ini pesannya seperti itu sih. Gitu. Oh, yang masih tahu. Masih apa? Buddha. Buddha. Oke. Mas Huda, apa pertanyaannya? Ya untuk masa depan, Bu. Mas Huda.
Oke, Mas, sudah. Berapa, Bu? Coba 3. Ambil sesuai kata hati kamu ya. Sebenarnya tuh kamu apa-apa bisa loh. Cuman kadang-kadang mager. Kenapa? Kok mager? Ibu masih ada? Ya, meninggal. Oh ya. Beliau sering menyemangati. Gimana? Sering menyemangati. Akan ada kabar baik, akan ada hadiah intensif. Iya. Iya. Iya, ini kadang-kadang kan sebenarnya apa-apa bisa. Cuman kalau lagi down gitu, emang deket sama ibu? Dulunya. Iya. Oh iya, pantas. Iya. Aku pengen nangis loh ini, liatnya. Kenapa, Bu? Gak pengen nangis? Iya, sayang. Oh. Ibunya sayang. Iya, iya. Sering didoain gak? Iya, sering, Bu. Tiap hari ya? Apa aja bisa kamu tuh, asal jangan malas, jangan mager aja. Semua ada hasil. Iya, ya, okay, usaha Bu, tidak. Iya, oke, okay, Putri ya, mungkin pertemuan pada malam hari ini kita buat di sini mungkin dan waktu bisa kita lagi ya, Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih, ya, Mas Hendra. Terima kasih, Rahayu, Putri. Rahayu.